lagi dalam kelas teknologi maklumat dan integrasi untuk minggu ketiga PGPR tahun 6. Pada minggu ini, kita masih lagi berada dalam modul pengaturcaraan standard kandungan 1.0 memahami pengaturcaraan standard pembelajaran 1.2 membuat perkaitan antara langkah-langkah aktiviti harian dengan satu set arahan dalam pengaturcara komputer. Jom kita lihat apa yang dimaksudkan dengan langkah-langkah aktiviti harian dan set arahan. Aktiviti harian mempunyai langkah-langkah tertentu mengikut urutan. Setiap langkah perlu dipatuhi untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki. Set arahan atau cara komputer juga mempunyai arahan-arahan tertentu mengikut urutan. Untuk memahami dengan lebih jelas langkah-langkah aktiviti harian dan set arahan, mari kita saksikan situasi antara Amar dan ayahnya. Amar, pernahkah tak kamu memberi air di mesin minuman layan diri? Tak pernah ya. Mari ayah tunjukkan. Dalam cara penggunaan mesin minuman layan diri, terdapat dua jenis set arahan iaitu langkah-langkah aktiviti harian yang dilakukan oleh manusia iaitu yang berwarna kuning manakala yang berwarna putih iaitu set arahan dalam atau cara komputer.